Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini saya lagi posisi di kapal feri penyeberangan dari Bakauheni ke Merak, tujuan ke Jakarta. Di tengah-tengah perjalanan, di sebelah kapal yang saya naikin ada kapal tongkang gede banget yang lagi narik apa ya, batu bara, kayaknya ngangkut batu bara. Ini kapal yang nariknya kecil banget ya, bisa kegusur gitu. Mantap tenaganya. Buat yang tahu kapal yang buat narik tongkang itu namanya apa ya? Takbut kali ya, takbut. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mantep banget nih. Ini saya baru kali ini ngelihat posisi takbut narik tongkang dari deket. Keponakan saya ada yang kerja di ini takbut. Tapi baru kali ini saya ngelihat nih, deket banget dengan posisi kapal saya nih. Woi, mantap. Ini kapalnya segede gini nih. Tapi bisa narik yang segede gitu. Hebat. Pas papasan banget sama kapal yang saya naikin. Jaraknya lumayan jauh juga ya dari takbut ke tongkang itu. Itu di tongkangnya ada orang apa enggak ya? Oke, takutnya sudah tak terlihat di belakang kapal. Tongkangnya masih terlihat. Di belakang jauh sana juga ada kapal gede. Ini berpapasan nih sama saya arahnya. Pemandangannya, lautnya indah banget. Ini lagi terik banget, lagi panas banget cuacanya. Saya milih di luar, di lesehan. Semua seputarannya laut. Lagi posisi penyeberangan, ada tongkang di sebelah kapal yang saya naikin. Ini tongkangnya lagi ngangkut batu bara atau apa ya. Mantep banget. Kapalnya kecil banget tapi yang ditariknya gede banget. Ini tenaganya luar biasa. Ini kapalnya enak banget nih. Lega banget, ada landasan juga nih buat helikopter kayaknya. KMP HM Buru Baruna 1 Jakarta. Ini saya mau ngelihat tongkang dari belakang kapal yang saya naik ini. Posisi saya ada di belakang kapal, dan itu dia tadi tongkang yang berpapasan. Sekarang ada di belakang, pas banget kapal lewat, tongkangnya juga lewat. Beginilah suasana di kapal teman-teman, enak banget. Ada yang foto-foto juga, selfie juga. Ini situasi
di atas kapal. Fasilitasnya buat yang mau menunaikan ibadah sholat juga ada sholatnya, buat yang mau ngopi-ngopi juga ada warung kopinya, jadi lengkap ya teman-teman semua. Terlihat ada pulau-pulau, cuacanya cerah banget. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton videonya perjalanan saya naik kapal. Dan tadi juga ada takbut yang bawa tongkang ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Next pasti tentang rambut lagi ya teman-teman, karena saya akan OTW lagi ke Jakarta. Dan besok insya Allah hari Jumat sudah aktivitas lagi di salon. Dan tentang